Hello guys, so bertemu lagi kita dalam video kali ni. So hari ni kita nak pergi ke tapak, tapi cuaca macam tak mengizinkan. Kalau korang dapat tengok sini hujan. So kita on the way, tak tahulah dapat ke tak turun nanti. Tapi kita pergi juga sebab hari ni ada CMGD pre-CMGD inspection bye. Okay. So nanti dah janji dengan kontraktor belum? Memang, so kita nanti kita jumpa dia orang. Okay. Tapi okay, tujuan kita hari ni kita nak pergi ambil gambar dekat site, tengok apa yang dia orang dah buat, dah siap ke belum kerja dia kan. Sebab hari tu sebelum kita buat pre inspection ataupun pre CMGD ni, kita ada komen lah kerja-kerja dia orang, apa yang dia kena buat, dia kena rectify lah. So betulkan balik. So kalau pokok tak sihat, dia kena bagi sihat lah sebelum kita terima kan, sebelum kita bagi CMGD. So untuk korang yang tak tahu apa CMGD tu, CMGD tu apa bang? Certificate of Make Good Defect. Making Good of Defect. Okay, betul tak? Making Good of Defect. Tapi short term ni kita panggil CMGD lah. Tapi sebelum CMGD tu, kita ada CPC. CPC tu short form for certificate of practical completion. Selepas daripada tu barulah kita buat CMGD. So selepas CMGD, bermaksud kontraktor dah lepas tangan tau. Dah tak ada komitmen dah dengan kerja projek yang dia pegang. Kan? Betul tak? Betul. Okay. So kita jumpa kat sana eh. Sebab cuaca sekarang tak berapa elok. Seperti yang korang tengok dalam ni. Ni kita on the way. Kita menuju ke tapak kita di Shah Alam lah. Hujan lagi ni. Tapi tak apa, kita tengok dulu dekat site nanti sama ada boleh ke tak. Okay, jumpa kat sana. Saya nampak tak? Cantik kan? Ini adalah site office. So ni kawasan parking dia. So bukan side office je lah. Yang ni cell gallery. Cell gallery sebelah situ, side office sebelah sini. Okay. So saya masih lagi tunggu. Saya masih tunggu lagi kawan saya tadi. Sebab dia ada urusan dekat side office. Dia hantar dokumen, contract dokumen rasanya. Tapi saya tunggulah kat luar. Sebab saya malas nak masuk ikut dia. Sebab sekarang masih lagi PKPP. So tak boleh nak kumpul ramai-ramai lah dalam satu kawasan. So nanti dekat sini, tadi dekat tempat sana tadi hujan kan. Tapi dekat sini tak hujan lagi. Masih cuaca masih elok. So bolehlah kita turun dekat site nanti. Kita pergi jumpa kontraktor apa semua lah. Okay, kita jumpa lagi nanti. You can do a different pages with just a two bottle of people after for 1 year. Okay guys, sekarang kita dah berada di tapak. So kita dah seperti yang korang lihat kat depan tu. So itu adalah perjumpaan kita dekat tapak sekarang. So kita dah jumpa dengan kontraktor, dengan klien, dengan main con semua sekali. So ada sedikit lagi komen untuk kerja-kerja diorang sebelum kita dapat keluarkan CMGD untuk diorang. So diorang kena comply lagi beberapa item yang perlu diorang buat
contohnya macam seperti yang korang tengok kat depan tu. Oh, pokok tu ada tanduk. So kita minta kontraktor untuk buang semua. Macam yang tu, pokok yang baru ditanam, dia kena bagi baja apa semualah. So dia kena pasang staking apa semua, belum complete lagi. Okay, so kontraktor kena comply dululah. So nanti kita akan, bila diorang dah comply semua, dia akan buat report, dia akan submit dekat kita, and then kita akan bagi recommendation dekat klien lah untuk keluarkan CMGD. Okay, so
habis, jumpa kontraktor dengan klien tadi. So kita dah settle semua, pergi round satu kali, pergi round tengok, ambil gambar dekat site, gambar pokok-pokok dia, mana yang defect, mana yang dah okay kan, mana yang dah cantik. So kita dah ambil juga, nanti saya masukkan dalam video ni, so bagi korang tengok macam mana ni. Sebab untuk projek landscape yang kali ni, dalam video ni, kami buat untuk infra, iaitu jalan, landscape untuk jalan. Betul lambat kan? Ya. So untuk jalan, dia bukan untuk apa nama, untuk sesebuah fasa perumahan. Sebenarnya ni dalam infra ni, dalam projek perumahan jugalah, tapi infra hanya untuk jalan saja. So jalan-jalan utama dia, jalan nak masuk ke taman-taman. So dia ada landscape dia sendirilah. So itu yang kita pergi tadi, sebab tu kita berjalan boleh gunakan kereta apa semualah. Okay, so kita akan balik office lepas ni.